Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kumala SMM selaku anggota DPR Provinsi Sumatera Utara dari Partai Gerindra dan saya selaku Ketua Perempuan Indonesia Raya PIRA Sumatera Utara mengucapkan selamat atas berdirinya media NKRI JST News TV didirikan tahun 2022. Berita mendidik citra bangsa dan negara. Visi bijak dan mulia. Misi berita mendidik citra bangsa dan negara. Membangun berita baik, benar, aktual, dan informatif. Media online secara nasional tentunya. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pribadi adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan perseorangan. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengolahannya dapat dilaksanakan secara profesional memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Salam Indonesia Raya! Gerindra! Gerindra! Menang! Prabowo! Presiden! PIRA! Luar biasa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.